Beralih ke informasi lain, pemirsa, Partai Perindo terus mendapatkan hati di tengah masyarakat. Hasil survei terbaru Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo ini menduduki ranking ke-6 sebagai partai yang mendapat sentimen positif dari masyarakat. Kerja keras seluruh kader Partai Pimpinan Haritanu Sudibyo di seluruh daerah kembali menuai hasil positif. Beragam program pro-rakyat yang dilahirkan Partai Perindo mendapat sentimen positif masyarakat. Berdasarkan hasil survei Merdeka Institute Public Opinion Survey, Partai Perindo menduduki peringkat ke-6 sebagai partai dengan sentimen positif sebesar 11,81%, mengalahkan beberapa partai politik di parlemen seperti PDIP, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan. Nah, ini merupakan indikasi yang mengatakan bahwa Partai Perindo telah semakin diterima oleh publik secara luas dan berpeluang besar untuk menembus parliamentary threshold sebesar 4%. Partai Perindo akan terus mendekatkan diri dengan masyarakat melalui berbagai macam program pro-rakyat, sehingga mampu merebut hati masyarakat untuk memenangkan pemilu 2024. Tim Liputan iNews melaporkan.